Hello guys, bersama lagi kita di dalam alright nopo channel dalam segmen suara orang kampung. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. So mari kita tonton berita panas hari ini. Oke okay guys, semenjak-menjak ini kita mendengar saman fitnah yang dilakukan oleh individu-individu khususnya daripada patipas dan lobai-lobai menerima perkebaran buruk atau keputusan yang tidak memihak ke atas fitnah yang mereka lakukan terhadap individu-individu tertentu Jadi apabila kita membuka mata dan melihat siapakah sebenarnya penfitnah yang sering mengatakan mereka benar tetapi apabila berada dan dibuat keputusan di mahkamah akhirnya mereka tewas dan dengan fitnah yang mereka lakukan. Dengan itu, mari kita ikuti berita seterusnya. Satu lagi kesaman fitnah yang ternyata fitnah ini adalah sesuatu yang salah. Husam menang saman fitnah, rayuan Masri ditolak. Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini sebulat menolak rayuan bekas pengetua Sekolah Agama Masri C. Yusuf terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kota Baru yang membenarkan saman dan tuntutan anggota Dewan Negara Senator Husam Musa susulan satu tulisan berunsur fitnah di Facebook. Husam yang diwakili peguam Faiz Fazlil berkata penghakiman panel tiga hakim Mahkamah Rayuan Suraya Okman, Li Licing Cheong dan Muhammad Sufian Abdul Razak memutuskan anak guamnya berjaya membuktikan tulisan Facebook tersebut satu fitnah. Katanya, defendant telah gagal membuktikan tiga pembelaan yang dibangkitkan, yaitu justifikasi, ulasan saksama dan perlindungan masyarakat. Oleh demikian, keputusan Mahkamah Tinggi Kota Baru pada 26 Jun 2018 telah dikekalkan, kata Faiz dalam kenyataan media hari ini. Sebagai rekod, Masri melalui akun Facebook miliknya pada 27 Oktober 2015 menyiarkan gambar dan tulisannya menuduh Husam secara salah memberikan kepada sebuah syarikat tanah seluas 414.37 hektar yang mana tuduhan ini dinafikan Husam. Masri ketika menyiarkan tulisan tersebut merupakan ahli jawatan kuasa PAS kawasan Ketere dan anggota Dewan Ulama PAS Kelantan. Sehubungan itu, dia perlu membayar jumlah ganti rugi seperti yang ditetapkan Mahkamah Tinggi Kota Baru pada 10 Februari lalu sebanyak RM150,000. Menurut Faiz, jumlah ganti rugi itu kekal kerana tiada rayuan difailkan di pihak Masri. Katanya, Kos rayuan hari ini pula ditetapkan sebanyak 15 ribu Manakala kos sebelum ini ditetapkan Mahkamah Tinggi Kota Baru sebanyak 10 ribu Dan RM 5000 ribu katanya Jadi saudara dan saudari siapakah sebenarnya penfitnah di negara kita Yang sering kalah dengan fitnah yang mereka lontarkan kepada individu Adakah mereka lakukan fitnah ini karena kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan sokongan. Tapi akhirnya mereka tewas dengan fitnah yang mereka lakukan. Fikirkan dan sekali lagi terima kasih karena mendengar dan menonton video ini. Jadi sebelum saya mundurkan diri, Pribahasa mengatakan Songkoro ido bosing tumampas, pompus ompusan aratu sitana. Sekian, bye-bye.